Buat desa dimanapun Anda berada, saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hari ini, siang ini, saya berada di Desa Awer, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Sahu Timur. Saya bersama dengan rombongan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Barat, ada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, ada Abdesi Pusat maupun Abdesi Halmahera Barat, Pak Kades Desa Awer dan KPB yang ada di Desa Awer. Hari ini kita menanam untuk program transformasi ekonomi kampung terpadu, program dari Kementerian Desa bekerja sama dengan International Fund for Agriculture Development yang hari ini kita menanam tanaman terung. Nah, mudah-mudahan tanaman ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Desa Awer, Demplot ini, maupun untuk masyarakat Kabupaten Halmahera Barat. Saya senang sekali, semua senang sekali dan bergembira. Kami berterima kasih terutama hal yang istimewa, bahwa lahan ini adalah lahan milik dari Polsek Sahu Timur. Siap, Polsek. Ya, yang dipinjam pakaikan ke KPB dari program Tekad yang ada di Desa Awer. Kita berterima kasih, ini kolaborasi yang sangat baik. Kami berharap program ini terus berkembang sehingga target dan usaha kita bersama untuk betul-betul hasil dari program Tekad ini bermanfaat secara ekonomi, menambah nilai pendapatan keluarga di Halmahera Barat ini sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih sahabat desa, mari terus kita saling mendoakan, mari terus kita saling mendukung untuk program-program di desa menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.